Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, pemirsa Purwakarta TV, kali ini saya sedang berada di Kampung Madang bersama Teh Tanisa dari Perwakilan Mojang Jajaka Kabupaten Purwakarta tahun 2021 yang akan menjelaskan bagaimana kesan-kesan dan keindahan alamnya Kecamatan Sukasari. Boleh dijelaskan? Pertama, kesan pertama ketika saya ke Sukasari ini tuh rasanya surganya Purwakarta gitu. Surga. Ya. Karena apa? Karena di sini itu benar-benar alamnya itu masih fresh dan alami. Terjaga. Masih terjaga dan dekat dengan danau juga. Jadi di sini ada pemandangan view langsung ke danau dan gunung-gunung yang seperti terlihat sekarang gitu. Terus masyarakatnya di sini juga masih alami gitu, masih ada yang jadi petani dan banyaknya menjadi nelayan gitu, mencari ikan. Iya. Selain itu banyak juga pariwisata di Sukasari ini, diantaranya ada Curug Kilu, Curug Cimata Indung, Curug Mahrom, dan nanti ada Curug Cibodas di Parung Banteng. Berarti nanti kedepannya akan ada 4 curug di sini ya? Iya, bahkan lebih sebenarnya ada juga Curug Mahrom, masih banyak. Ya, selain itu ada Parang Gombong, dan kita sekarang di sini sedang ada di Kampung Madang. Nah, Kampung Madang ini itu adalah kampung wisata kuliner dan wisata alam. Jadi di sini itu makanannya benar-benar fresh, ikannya fresh, dan harganya juga ekonomis, terjangkau gitu. Ya. Harganya terjangkau gitu. Selain itu pemandangannya juga sangat indah ya, seperti bisa kelihatan sekarang nih pemandangannya. Menemani kita makan gitu kan. Iya. Membawa rasa itu ingin gak mau pulang gitu. Betah. Selain itu juga di sini ada apa ya? Tempat camping ground gitu. Ada villanya juga, bisa juga dipakai buat wedding. Ya gitu teh. Pokoknya di sini udah lengkap banget. Kulinernya ada, camping bisa, wisatanya ada, spot foto, bahkan bisa dipakai untuk pre-wedding juga. Iya, betul sekali. Nah, teman-teman di Kabupaten Purwakarta wajib banget berkunjung ke Sukasari, khususnya di Kampung Madang. Nah, di sini juga walaupun zona hijau, kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, selain itu ada apa lagi? Nah, di sini itu ada wisata pemancingan dan wisata jala. Jadi di sini itu suka banyak yang mancing teh. Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Dan di sana juga banyak kampung-kampung terapung yang tambak ikan gitu. Selain itu nih teh, kita tuh bisa jalan-jalan loh keliling danau ini pakai perahu. Oh gitu. Iya, pokoknya asik banget ya dibawa keliling-keliling ke sana. Kan ini luas banget ya danau Jatiluhurnya. Terus juga di Kampung Madang ini fasilitasnya itu sudah lengkap teh, ada musolanya, masjid, terus ada tempat parkirnya juga. Ya pokoknya udah lengkap banget ya teh. Toiletnya juga ada banyak, di setiap rumah makan itu ada toiletnya. Tuh, udah jangan ragu lagi, datang aja ke sini. Cocok juga nih buat teman-teman yang mau ngadain acara-acara kumpul-kumpul bareng di mahasiswa gitu, atau acara-acara ulang tahun juga bisa di sini makan-makan mayoran. Recommended banget. Recommended. Nah, pemirsa Purwakarta TV, untuk kalian yang ingin mencari tempat memancing, bisa langsung datang ke Kampung Madang, Desa Kertamanah, Kecamatan Sukasari. Pemirsa Purwakarta TV, di hadapan saya juga sudah ada pengelola pariwisata dari Kecamatan Sukasari yang akan menyampaikan kata-kata. Oke, terima kasih pada sahabat dan juga teman-teman dari Mojang Purwakarta dan juga Teteh ya dari Purwakarta TV yang sudah mampir di wisata kuliner Kampung Madang. Dan tadi sudah disampaikan kaitan dengan hal-hal destinasi yang ada di Kecamatan Sukasari, dan salah satunya adalah Kampung Madang. Dan di sini adalah pusat kuliner ya di Kecamatan Sukasari. Ada wisata air, wisata pemancingan, dan sering juga dijadikan sebagai tempat wisata pre-wedding. Dan para Instagramable, YouTuber, dan juga orang yang mau
ke tempat yang baru, asri, udaranya masih sejuk, datang saja di Kampung Madang. Dan saya aturkan terima kasih kepada Tanisa ya, dari Mojang Purwakarta, juga Teteh siapa? Lydia. Teh Lydia dari Purwakarta TV. Jangan lupa mampir di Kampung Madang dan jangan lupa datang ke Sukasari, tetap memakai protokol kesehatan. Untuk itu, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.